Serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-154 pada Rabu 27 Juli 2022. Ini terhitung sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina yang disebutnya sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari. Pada perang Rusia-Ukraina hari kemarin, beberapa hal baru masih terjadi mewarnai perseteruan kedua negara. Di medan perang, pasukan Rusia disebut meluncurkan serangan rudal baru ke sasaran di dekat Odessa, Ukraina Selatan. Terbaru, Rusia juga dikabarkan meluncurkan MLRS ke gudang amunisi Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram. Dalam keterangan unggahan disebutkan, rekaman baru dari pekerjaan tempur kru MLRS selama operasi khusus. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan rudal ke pusat logistik Angkatan Bersenjata Ukraina, di mana amunisi, peralatan militer, dan senjata terkonsentrasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!